Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini aku bakalan langsung aja ngasih tahu untuk bahan-bahannya. Jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah Fair and Lovely, dan ini tuh harganya murah meriah guys, cuman 4.000-an aja, terus bisa digunakan berkali-kali juga. Terus untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah bedak bayi, dan untuk bedak bayinya kalian bisa gunain merek lain, itu juga nggak apa-apa, terserah kalian. So di sini aku bakalan langsung aja ngasih tahu gimana cara bikinnya. Pertama kita tuangin dulu untuk bedaknya dan kita tuangin secukupnya aja, karena di sini tuh aku untuk sekali pemakaian, jadi aku secukupnya aja ya guys. Tapi kalau misalkan kalian pengen nyetok, kalian bisa tambahin untuk takarannya. Terus untuk Fair and Lovely-nya juga secukupnya aja. Terus habis itu kita aduk ke dua bahan ini, dan sambil nunggu kedua bahan ini tercampur dengan rata, kalian bisa sambil like video aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Terus di sini aku bakalan kasih unjuk ke kalian untuk cara penggunaannya, jadi tonton terus videonya. Nah, jadi ini kondisi wajah aku, dan langsung aja kita aplikasikan. Ini wajah dalam keadaan bersih ya guys, dan aku biasanya ini tuh gunain di pagi hari, jadi kayak krim pagi gitu. Terus ini tuh nanti lama-kelamaan kalau pas kena keringet dia tuh makin glowing gitu, jadi aku suka banget sama hasilnya. Dan gunainnya bener-bener harus rutin ya guys, aku gunain ini setiap hari untuk hasilnya maksimal. Terus ini tuh bagus banget dan murah meriah banget, jadi semuanya tuh bisa cobain. Nah terus nih, pas aku gunain wajah aku langsung kayak glowing gitu, aku suka banget sama hasilnya. Kayak gini ya guys. Nah, aku suka banget sama hasilnya. Terus kalau misalkan kalian perawatan kayak gini, jangan lupa habis ini tuh gunain sunscreen biar kulit kalian itu terlindungi dari paparan sinar matahari ya guys. Nah, seperti itu aja videonya. Dadah, wassalamualaikum.